Okay, tak payah salin apa-apa. Serekod seguna putek sekorang. So ada dalam putek dan serekod. Nanti korang boleh tengok lagi lah. Okay. So ni bab empat. Nah, lepas ni saya akan ajar macam ni. Tertulis semua dalam ni. Nampak ke? Nampak eh? Ada dengar semua? Okay. So poligon bahagian pertama yang kita akan belajar hari ini adalah kita panggil poligon sekata. Poligon sekata. Apa maksud poligon sekata? Okay. Pernah tak dengar lagu kat TV? Kalau biasa dekat-dekat Merdeka baru ada lagu ni. Ceria sekata sehati sejiwa. Sekata ada maksud sekata. Jadi maksud sekata tu apa dia? Bersama, sama, betul tak? Ha, seia, sekata sehati, sejiwa. Maksudnya, sama. Okay. So, dalam kes ni, maksud poligon sekata ni bermakna poligon ni mempunyai sisi yang sama panjang. Sisi dia sama panjang. Macam korang kat sini, kaki korang sama panjang. Ada yang kaki sebelah pendek. Eh, mungkin ada sebab dia insiden, sebab tu dia jalan macam tempang sikit. Tu sama ada. Ha, tapi kita yang ejek orang macam tu kan. Ha, Allah kurniakan dia macam tu, kecacatan itu pada dia bukan untuk menguji dia, dan masuk juga untuk menguji korang. Adakah korang akan mengasihani dia? Kan? Okay. So, maksud sekata kat sini, sisi dia adalah sama panjang. Okay. Dia poligon ni macam sama maksud dengan origami. Kan? Oh, kan? Korang ni suka mengikut budaya orang lain. Jepun kan? Oh, tapi bagus. Oh, kalau bab-bab bab-bab Korea ni suka tengok satu korang handsome ni. Oh, kan? Yang laki ni tengok apa? Apa Blackpink eh? Ya. Kalau menari. Betul kan? Betul kan? Stop pun kan? Ha. Tak akui je lah kan? Apa salahnya mengakui kan? Eh? Ha. Dapat lepas tu solat balik. Kita mohon maaf. Betul. So, ha. Benda macam tu korang suka tengok. Tapi benda yang baik, korang tak nak tengok. Macam mana dia pandai, macam mana dia maju, korang tak nak tengok. Kan? Okay. Tu sekata. Tengok origami. Tengok. Perkataan pun berasal daripada negara lain. Negara yang pandai iaitu Jepun. Okay. Okay, poligon sekata ialah poligon semua sisi dia. Bila semua sisi dia sama panjang, sudut dia pun akan sama saiz. Bukan sama besar. Sama saiz. Okay. Ini korang pernah belajar ni segitiga sisi sama. Kan? Sudut dalam dia berapa? What? Ha? Jumlah dia 180. Setiap satu dia. Kalau sisi dia sama panjang, sudut dia pun sama panjang, sudut dia 60. Jadi saya dah tulis kat dalam ni, nanti korang boleh tengok. Okey, kalau segi empat sama, sudut dia apa? Setiap sudut dia apa? 90. Tanda macam ni, yang tajam tu. Kan? Kalau tanda macam ni maksudnya 90. Lepas tu korang ada pentagon. Pentagon sudut dia 108. Sudah hafal lah. 108. Ada tak bangunan bentuk pentagon? Gelap pula. Ada. Tak percaya? Tak percaya kita tengok. Jalan-jalan kan? Tak apalah.
เป็นตากอน US นวัดเลยเป็นตากอนกันดูเป็นตากอนแบบตู้นี่บางวันนั้นคือมันเซียนพัฒนาอเมริกาใช่ไหมตบบ้าตู้บางวันนั้นนี่ตู้ก็เนี่ยบอมมันจะระเบิดเอ็นอ่ะ so bangunan Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat. Kita Kementerian Pertahanan bangunan ni semua petak-petak. Okey. Sebab tu bila apa-apa kau macam korang macam ambil peksa petak. Tak berjawab petak. Kan? Tak ada bulat, tak ada pentagon. Aku tak ada jawab weh segitiga aku hari ni. Aku tak boleh jawab. Aku ni hari ni aku oktagon lah. Petak je memanjang. Bila nak berubah? Oh, kan? Okay. So, saya dah tunjuk eh. Okay. Ah, ni dia. Saya dah cakap tadi, poligon sekata adalah poligon yang mempunyai sisi yang sama dan sudut yang sama. Okey, bermakna A ni dia bukan poligon sekata. Kenapa? Sebab sisi setiap sisi dia tidak sama panjang. Nampak? Setiap sisi dia tak sama panjang. Bila setiap sisi dia tak sama panjang, bermaksud sudut pun tak sama saiz. Jelas? Ha, ni apa tadi? Segitiga kan? Segitiga. Okay, ni kita panggil si tak boleh panggil sini empat sama eh. Kita kena panggil sisi empat. So, adakah dia poligon sekata? Tidak. Dia sudut dia sama saiz. Tapi sisi dia nampak yang ni dengan ini sama. Tapi tak sama pula dengan ini nampak. Maksudnya keempat-empat sisi dia tak sama saiz. Panjang, sorry, panjang. Jelas? Okey. Seterusnya, kita ada pentagon. Adakah dia sekata? Sekata. Sebab tu lah dia seia, sekata, sehati, sejiwa. Maksudnya, semua yang saya cakap tadi, sisi dia seia, sekata, sekata dan sejiwa. Sudut pun seia, sekata dan sejiwa. Kan? Okey. Nanti korang kat sekolah, kan? Apa benda yang korang seia, sekata dan sejiwa? Mengumpat. Ah, korang sekata, seia, sekata dan sejiwa. Kalau korang belajar, ah, nanti akan kau, wih, budak ni pandai, wih, budak ni pandai lah, dong. Budak ni, budak ni, dia bagai sorang-sorang lah, dong. Macam dia berkaitan don? Dia belajar seorang pun don juga. Okay. Ha. Okay. Lepas tu kita ada sisi empat ataupun segi empat sama. Segi empat sama di ni nampak tak? Sudut dia semua sama saiz dan sisi dia semua sama panjang. Lepas tu kita ada pentagon sekali lagi. Tapi kali ini E tu, pentagon tu bukan pentagon, poligon, bukan sekata. Kenapa dia tak sekata? Sebab sudut dia pun tak sama saiz. Sisi dia pun tak sama panjang. Lepas tu dia ada heksagon. Kenapa kita panggil heksagon? Heksagon tu. Heksagon. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris pula. Seja eh. Heksagon.
Hexagon dia ada 6 sisi. Sama juga dia bukan hexagon sekata, dia hexagon tak sekata sebab sisi dia tak sama panjang, sudut dia pun tak sama saiz. Sudut dia sama saiz tapi sisi tak sama banyak. Dia kena ada sama, dua-dua sama. Okay. Saya ada student saya dulu masa 12 tahun yang lepas. Tapi budak ni memang kategori tak guna lah punya orang. Tapi sekarang pun dia memang tak guna. So, adalah dengar cerita-cerita tak baik dia kan. Dia buat budak, dia budak buat budak perempuan mengandung, mengandung. Memang bahasa kasar ni jahat kan. Dia dia pernah cakap, dia pernah cakap kat dalam masa tuition, dia pernah cakap 12 tahun lepas dia cakap, kalau bayar luar tuition 90 ni, kalau dapat kat saya kan rugi je mak saya bayar, patut saya dah bayar kat saya, saya boleh buat boleh macam-macam. Masa tu pun dia dah fikir jahat, tu dah tak boleh lah. So cakap kat mana tak payah kan, dia mengkiranya semua jahat kan, semua mungkin tak baik. So tahu tak dinamakan benda ni apa, Hexagon? So open eh. Tapi tak ada pun nak kotor-kotor. Hexagon. Tapi saya rekod. Nanti mak pokok dengar. Dia tak. Hexagon. Dia nak sebut. Hexagon. Tapi saya nak cakap apa? Itulah jelah korang ni. Okay, tak. Tapi nampak. Saya nak cerita kat korang. Korang boleh bayangkan pemikiran ni macam mana. Sampai yang hexagon tu dia boleh fikir macam tu. Saya tak terfikir pun nak sebut perkataan tu selama sahaja matematik. Tak terfikir pun saya nak sebut perkataan tu. Tapi dia sebut. So, astagfirullahaladzim. Sampai macam tu. Tapi bila apa sampai sekarang ada orang cerita pasal dia sekarang saya cerita tadi. Sebab tu saya biasa cakap kat korang. Apa yang korang buat sekarang, reflect apa yang korang buat akan datang. Contoh-contoh kes bully. Kan? Contoh kat sekolah. Ada kawan tolak. Contohlah anak saya kena tolak. Sepi report jumpa mak bapak budak tu yang tolak anak saya kan. Budak yang tolak anak saya tu cakap, bapak dia cakap, alah budak-budak biasa lah tolak-tolak. Seperti contoh tadi kan, yang reflect tadi. Perkataan tu menambangkan dia akan datang. Tapi memang terbukti apa saya cakap tadi. Mindset yang mengandung. Okay. So, bayangkan. Kalau sekarang dia boleh tolak. Akan datang dua sama, tumbuk, teranjang. See? Nampak? Sebab tu, sengaja teacher, bukan sebab anak saja, anak orang lain pun kita tidak membenarkan itu berlaku. Okay? Tak boleh. Benda tu tak boleh berlaku. Macam tu kawan-kawan ada kawan-kawan kat sekolah yang macam tu perangai dia. So memang masa dia kecil, masa dia budak pun itulah perangai dia. Ataupun mungkin kalau kenal kawan-kawan sekolah menengah sekarang yang perangai dia macam tu, dulu mesti sekolah rendah pun macam tu. Tengoklah semua ingat. Kalau dia dulu dia baik, baiklah dulu sekarang. Okay, alright. Okay. So kita tengok balik poligon-poligon sekata. Saya nak tengok. Okay, sekarang dah faham maksud sekata dengan tak sekata eh. Saya nak tunjuk yang ada, dia ada point tepi ni tau. Dia buku teks yang suka tulis tepi-tepi. Mengam saya. Tahukah anda? Padahal lepas tu cikgu tanya dan peksa, ya tahukah anda ni? Dah lah lah kau tak nak tengok. Kan? Boleh lah besar-besar. Nak jimat muka surat pula. Kalau saya dapat beli nanti yang projektor, pancarkan boleh sentuh kat situ. Kau sentuh. Nanti kalau saya beli, korang kena tulis. 600 nanti sabar-sabar. Dah ada orang sponsor. Tinggal nak beli je. Ada. Okay. Sebab tu saya barang ni ada sponsor. Okay. Ha. Polygon sekata. Tiga sisi.
Segitiga. Hafal. Kan? Kalau hafal lagu boleh kan? Blackpink masa terkenal tu kau hafal semua lagu dia yang tak sedap pun kau pergi hafal. Kan? Dia ke? Oh, dia. Kan? Bacaan solat tu Al-Fatihah je hafal. Bacaan lain tak hafal pun. Okey. Tak apalah, tak apa. Tu korang kan. Okay, sisi segi empat. Sebab dia ada empat sisi. Lepas tu pentagon. Lepas tu hexagon. Hexagon. Jangan saya sebut. Heptagon. Lepas tu oktagon. Ah, jangan sebab kau orang utara, kau sebut otak kau. Oktagon. Oh, yo, otak kau eh. Alright. Polygon sekata pun ada. Tapi tadi sekata, dia punya sisi sama panjang. Dia punya sudut sama saiz. Alright. Ha, ini bentuk kalau dia tak sekata. Ha, bentuk dia pelik-pelik. Tetapi, setiap sisi dia mesti bersambung. Kalau dia tak bersambung seperti ini, dia bukan poligon. Bukan poligon. Ha? Kau tak rapat ni. Kita tahu senang ni. Tak main. Penal. Rugi babe. Rugi tak main. Besok game dia. Baik download. Ada handphone kan? Download. Besok main. Ya, lagi shock mana main apa yang sekarang nak main tu yang apa tu? Mesti Nova tahu. Apa nama game? Mil? Apa? ML? Bukan Mil eh? ML? Mil eh? ML eh? Buat tak, budak tu saya sekarang ni. Saya pergi berair rumah dia. Mak dia cakap, ini kawan mana ni? Saya tak ada bukan budak tu. Saya dah datang dah balik. Ini kawan mana pula? Kawan tu game online. ML tu. Kawan game online. Okay. So, ni poligon. Poligon cengkung. Ni poligon cengkung ni maksud dia kurus kot. Poligon cembung ni dia berisi. Poligon kompleks ni dia gila sikit kot. Tapi kau macam tu kan? Okay, ini bukan, tak sebut-sebut kan? Bukan poligon. Sebagi sikit dia bagi banyak kan? Dalam buku teks, nak bagi tepi tu kena baca. Tu yang masuk biasa. Tu je. Okay. Okay, eh? Kita tunggu habis ajan sekejap eh. Okay, kita nak menentukan paksi simetri. Paksi simetri ni sampai korang apa form 5 ada soalan pasal paksi simetri tau. Okay. So, kalau segitiga tu dia berapa sisi? Tiga sisi. Ni berapa sisi? Empat sisi. Ni berapa sisi? Lima sisi. Ni
6 cc ni. Kau ingat kira 1, 2, 3. Macam sekolah rendah, ABC. Ni 3. Ni 4. Okey. Sekejap. Saya nak check efek simetri tu. Ada formula dia tu. Saya lupa. Okey. Ini formula yang saya dapat tahu eh. Bilangan paksi persimetri ni dia sama dengan bilangan sisi. Kalau bilangan sisi dia 3, paksi simetri dia pun 3. 4, 5, 6, 6 lah. 7 lagi. Eh, ini tak ada. Yang ini kenapa tak ada? Ah, yang ini tak ada. Sisi dia semua tak sama. Tapi kalau dia ada dua sisi yang sama panjang, dia boleh ada. Okey, itu kita tengok. Jom kita tengok. Macam mana nak buat paksi simetri? Kita tengok satu-satu. Tadi segitiga berapa? Tiga. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okay, macam mana nak buat dia? Kalau kau tengok betul-betul, dia kena sentuh tengah-tengah dulu, lepas tu sentuh hujung. Tengok kepada keadaan lah. Okay, cuba tengok segi empat. Tadi tiga kan? Satu, dua, tiga, empat. Nampak? Ikut paksi. Ini panggil, kita panggil paksi simetri. Kalau manusia ada berapa paksi simetri? Maksudnya dia lipat. Manusia ni boleh lipat berapa kali? Sekali lah tengah-tengah. Ha. Tapi kalau macam lelaki rambut sebelah sengit sebelah tinggi macam mana? Ha. Kalau dia belah, kalau dia buat pasal simetri, dia kena belah tengah-tengah rambut dia tu. Orang kena ukur pakai pembaris, tinggi tu pun sama. Kan ada oning kan? Rambut tu ada oning kan? Macam rambut abang kau, Abang Nafal. Kan? Oh, dia punya jagalah nak pastikan kalau kalau hujan turun tak kena hidung dia. Abang kau kan? Tapi kau ni ni sampai ke depan. Anak buah abang dia. So, dia rambut abang ni macam orang pakai tudung lah. Kalau dia tingkat tepi tu macam mana? Tak boleh lah. Tak, dia tak kira rambut lah. Sebab tu macam susah-susah lah dia sebab simetri kan, sebab rambut se macam ni, korang
Kau manusia dah sebab tak ada paksa simetri. Cuba check lah. Okay. Alright. Lepas tu kita tengok seterusnya. Kita ada pentagon. Lepas tu kita ada hexagon. Okay. Satu. Ada tengok. Dia mula pada tengah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dia kena kena tengah-tengah ni kena sama. Okey. Tak, kalau kalau yang ni kena pakai bucu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Okey. Okey, faham eh? Okay, so korang tengok paksi simetri. Okay, nanti korang akan belajar macam mana nak membina poligon sekata. Yang tu sebiarkan korang belajar kat sekolah sebab kena pakai protector semua. Bukan protector yang benda tajam, yang terukis. Aku rasa tak nak, nanti ada yang terbunuh kat sini. Ataupun saya tak nak nanti korang cucuk kan, nanti saya punya meja lubang. Lain. Tu sebenarnya. Biar korang punya meja sekolah lubang. Kat tempat tuition tak boleh. Sebab dulu sebab saya sekolah, sebab asyik buat je, asyik buat yang kelukis tu, meja orang saya dapat A benda power kan, power. So buat yang kelukis tu berubah meja sampai tembus. Ya, buat, buat, buat. Eh, tembus tu sini. Ya, meja. Meja kita orang berubah masih. Sampai jari ni berubah boleh keluar kan. Putus bos tu. Lepas tu tak payah dah pakai, tak payah pakai tajam tu dah. Tolok je dekat lubang tu dah boleh pusing. Okay. Betul lah. Okay, nanti kau belajar kat sekolah ya ni. Ha? Pakai jatuh lukis tak pusing-pusing lubang. Meja terbaca di sini. Pusing-pusing syok lah. Kita orang cucuk. Cucuk. Nanti kan boleh senang nak pusing kan. So bila cucuk tu dah senang cucuk, cucuk, cucuk. Pusing, pusing, pusing. Tahu-tahu ada berlubang. Bukan meja saja, dia juga kongsi sama. Okay. Dah tak ada lah meja tu. Meja kayu. Okay. Jom kita tengok latihan ni. Jom. Ada berapa soalan ni? Ada sembilan. Okey, kita pakai tanda right dengan tanda tak right. Ini kita tentukan ni sama ada sekata atau bukan tak sekata. Okey, A itu sekata atau tidak? Sekata wah. Tak sekata kan? Tak sekata sebab sisi dia tak sama panjang nampak. Kan? So dia bukan sekata. Yang ni sama tak? Tengok dengan mata ya, jangan tengok dengan hidung. So bukan tak sekata ni si sekata. Di sekata I sekata. F sekata. G sekata. Tengokkan semua ni sama. Yang ni H sekata. I sekata. Nampak semua sama kan? Nampak tu? Okay. Dia suruh, kenapa perkataan dia suruh suri? Suri. Suri tu lukis semula. Kenapa? Kenapa dia suruh lukis semula? Suri raja berikut maksudnya lukis semula. Kenapa dia suruh lukis semula?
Sebab buku yang kau pakai tu bukan buku korang. Tu buku pinjam. Kan? Buku sekolah kau tu aku pinjam lah. Buku teks tu. Kau conteng dosa siut. Oh, sebab tu kau susah dapat mat. Baik kau pandai mat. Dosa. Kau dah conteng sangat. Beli buku. Okay. Ha, tengok. Bilangan pasti simetri kan. Lek kacang je. Baru buat tadi kan. Apa lah soalan ni. Kan. Eh, ni tapi dia bukan poligon scatter. Alamak. So, satu je. Boleh lipat sekali je. Yang ni. Satu. Dua. Tiga. 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 Empat. Okay. Ni boleh ke? C. Tak ada sisi yang sama langsung kan? Sekejap. Tak ada. D. Ada sisi yang sama panjang tak? Tak ada. Jadi, tak adalah kalau tak ada sisi yang sama panjang. Bermaksud dia tak ada pasti simetri. Okay. Ni menarik. Ni kena hafal. Sebab sebucu bilangan pasti simetri, bilangan sisi dan poligon. Okey. Okey, yang pertama tu nama dia apa? Apa tadi? Oh, saya gubuk lagi saya sagon. Tengok ni Kak Mazni, dia sebut anak Kak Mazni sebut ni. Kak Mazni. Ha, eh? Kak Mazni. Tak serekod ni mak kau dengar. Dah rekod tak boleh padam. Nama poligon ni apa tadi? Pentagon. Tukar pula. Ini 6-6 sisi apa? 6 sisi. Hexagon. Berapa sisi dia tadi? 6. Bucu dia berapa? 6. Jangan bersih simetri dia berapa? 6. Okey, ni apa ni? 7 sisi. Heptagon. Heptagon. Okey, ni 8 sisi. Oktagon. 8 sisi kan? 9. 9 ke? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5, 6, 7, 8, 9. 9 sisi apa? Nona. Nona. Bukan Nona TV3 tu kan? Oh. Kan Miss Square penona manis tu kan? Oh, Nona Gone. Okay, itulah tu. Nona Gone. Nona Gone. Saya teringat ada gula-gula nano-nano eh. Ada kan gula nano? Nano-nano. Ada dia plastik putih. Tulisan dia orange. Ha. Dulu ada dia ada lagu tau. Nano 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 nano. Oh, lagu dia. Cari lah kat YouTube. Oi, siapa orang dengar lagu ni? Ha, tapi orang AJ Isa kawan Isa. Sebab namanya nama Isa Aznan kan N, asal dia N di nano. Tak ada kena mana pun. Kan orang kalau jahat alright, okay. Okay, lepas tu lukis saya tak ajar orang belajar dekat sekolah. Okay, habis bahagian pertama. Bermakna nanti kat buku tu tahu orang dah boleh buat muka surat
21 sebaru di Jawa Barat. Ini center yang Okey, saya perkenalkan sikit tu, tapi sebelum ajar lagi lah ke bahagian. Tapi kita dulu dulu. Dan itu dia mewakili surat pulapan. Okey, apa itu sudut pedalaman? Okey. Sudut pedalaman tu apabila ada segitiga, tengok 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 lo. Ni segitiga ni. Nampak tak se-highlight garis tu? Okey. B C dengan A ni kita panggil dia sudut pedalaman. Sebab dia duduk di dalam poligon. Sudut tu duduk di dalam poligon. Sebab tu kita panggil dia sudut pedalaman. Okey. Apa itu sudut peluaran? Ni, X, Y dan Z. Dia duduk di luar poligon. Sebab tu kita panggil peluaran. Jelas? Ha, nampak? Sudut peluaran dan sudut pedalaman dia berpasangan. Dia berpasangan di mana? Ini sudut pedalaman. Ini sudut peluaran. Dan apabila kedua-dua sudut ni ditambah, jumlah dia adalah 180 darjah. Apabila kedua-dua sudut peluaran dan sudut pedalaman ditambah, jumlah dia 180 darjah. Nampak seterangkan ni. Sampai form 5 korang guna. Ha, bila form 5 korang tak kejawab, korang memang tak guna. Okey, saya jawab pantun tadi. Alright. Okey, settle. Imbas kembali. Sebab saya kena baca tepi, tepi tu yang masuk biasa. Ha, saya baru cakap. Dan bila ada segitiga, hasil tambah semua sudut pedalaman. Segitiga saja. Jumlah sudut dia adalah 180. Jelas? Okey. Okay. Ni hasil tambah sudut pedalaman. Macam mana pula? Okay, sebenarnya dia ada formula. Okey. Tengok lengkapkan jadual di bawah macam mana eh? Dia ada satu soalan dekat tak salah rasa kat muka surat 23 eh. Okey. Ni samalah. 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Dia ada formula tu. Macam mana dia jadi bilangan segitiga tu? Bilangan segitiga tu, korang tolak 2. Korang tolak 2. 5 tolak 2, 3. 6 tolak 2, 4. 7 tolak 2, 5. 8 tolak 2, 6. 9 tolak 2, 7. 10 tolak 2, 8. So nombor ni tadi korang darab 180. Lepas tu korang dapatlah sudut kedalaman dia. Lima, enam, tujuh. Darab semua ni dengan 108. Mundur. Nanti dapat jawapan. Okey, yang tu korang tengok muka surat 23. Ha, saya dah rekod, nanti korang boleh tengok balik. Yes. Ha. Cara dia sama macam buku teks, tapi saya tak nak ajar tinggi. Sebab yang kat buku teks tu dia kat muka surat sebelah pula. Muka surat 24 saya tak nak ajar. Okay? Okay, sampai di situ sahaja.